terlalu GG di sini guys. Oh, Azura mana Azura nih? Kita tunggulah bentar ya. Mana nih, mau masuk nggak? Oh masuk ya, Yongling ya. Terusnya sih 88 ya. Wow, dia main juga. Wow, 9 jadi trofinya sama. Audio Jungle. Yo guys, welcome back to the gaming channel. Dan kali ini kita akan bahas tentang game Stumble Guys lagi, dimana kali ini kita akan membahas sedikit tentang aku yang masuk dalam jajaran top ranking 1-100 di global maupun di lokal guys. Yang dimana jumlah trofiku totalnya ini 12.910 dan juga crownnya 224 ya. Cuma crown ini aku nggak masuk top global karena masih sedikit gitu. Jadi di sini mungkin kita lihat dulu sekilas ya, aku dapat ranking berapa. Oh 92 ya, langsung buka. Nah ini ya 92, dan sebenarnya tipis banget sih dengan yang di 100 nya nih. Jadi aku pengen nge-push mungkin 2 game aja ya, buat naik nanti ke top global berapa lah nanti itu ya. Kita coba cek lagi, kayaknya bisa naik nyalip 2 tingkat gitulah. Tadi saya lihat tipis-tipis itu ya, ini 30 30. Oke, seharusnya nih bisa guys ya, 2 pertandingan kalau kita menang langsung ke 88 ya. Dan jika misalkan kita cek di top lokalnya itu, saya masuk ke urutan 20-an ya kemarin ya. Kan di sini sudah lumayan lama sih masuk top. Oke, bener kan 25. Oke, 25, dan ini kalau misalkan kita menang 2 kali bisa ke 23 lagi boy ya. Dan juga untuk di crownnya yang di top lokal saya masih masuk guys ya, walaupun sebenarnya dikit tipis banget itu 96 gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah guys ya. Jadi untuk trofi nggak terlalu untuk crown nggak terlalu musingin saya. Jadi yang lebih bagus itu mungkin di trofinya guys ya, karena di trofi ini kan sebagai bukti bahwa kita ini nggak sering tusun gitu, nggak sering mati muda. Kalau mati muda kan kita nggak dapatkan trofi alias nol ya. Jadi kalau masuk final terus walaupun kalah dapat 20 trofi, dan itu lumayan banget coy. Jadi di sini kita akan play 2 game doang guys ya, dan ini wah pencapaian banget sih buat aku, karena tumben di dalam satu game itu aku bisa mencapai top global gitu ya. Apalagi top global nih udah seluruh dunia boy. Dan yang sudah mengunduh aplikasi ini kalau kalian tahu sudah 500.000 lebih, hampir 1 juta sudah. Jadi ini suatu prestasi banget buat aku tersendiri ya, yang sebagai streamer maupun pembuat konten dari Stumble Guys ini dari Indonesia ya. Jadi moga aja nanti di Indonesia makin banyak lagi pemainnya dan makin ramai lagi komunitasnya guys ya. Oke, kita fokus dulu ke dalam gamenya. Map pertama, oke. Next up di sini AC Hub. By the way, sini map barunya sudah keluar guys ya. Di ya mau nggak mau kita let's go aja. Oke. Boom. Aduh, nggak masuk. Ya udahlah, kita lewat samping aja, santai aja guys. Santai-santai aja, karena ini solo ya. Solo kayaknya sih saya tidak terlalu musingin gitu. Lawan-lawannya terlalu cepat-cepat banget, mungkin di final aja nanti. Karena di solo ini kalau kalian tahu ya, di server Asia ini ada beberapa bot yang mungkin setengah botnya di dalam satu pertandingannya ataupun cuma 5-10 doang ya. Oke, nah, ini masih gampang sih, nggak ada yang masih susah banget ya. Jadi ini kita tunggu aja teman-teman kita lainnya nih untuk masuk coy. Kayaknya bakalan lama nih ya. Oke, sudah jatuh 16 orang, sisa 16 orang lagi. Oke, kayaknya nih player semua ya, bukan bot ya. Cuma saya nggak tahu nih apakah dia masuk jajaran top global atau nggak, sama kayak saya. Jadi bisa dibilang kalau mereka ketemu saya nih sedikit was-was gitu lah kan. Sama-sama masuk top global, apalagi top global trophy ya. Oke, top global trophy sih menurutku lebih GG, lebih bagus ketimbang top global crown. Cuma kalau kalian pengen crown kalian banyak boleh, jadi kan itu menunjukkan bahwa kalian itu sering banget juara satu guys ya, dan kalian benar-benar mengincar top 1 gitu. Oke, kalau saya sih sebenarnya mengincar top 1 juga, cuma ya kalau misalkan nasib nggak mendukung ya udah gitu aja. Dapat trofi 20 lumayan tuh. Jadi kalau kalian kalah di final kan dapat 20 trofi, lumayan gitu. Nggak jelek-jelek amat lah menurutku. Oke, naik ya, saya sendiri yang naik nih. Boom. Oke, sabar ya, kanan-kanan ini. Wah, oke, masih sempat ya. Duar kena ya. Oke, masih gampang ya. Ini saya mau coba freestyle dulu ya. Wah, aduh, kalau kalian nih yang udah jago main pasti udah tahu ya, pakai freestyle gini udah gampang ya. Ini sisa 3 orang, 2 orang lagi, ayo come on masuk lah ya. Nah gitu dong. Wah, si loncat-loncat lagi. Oke, moga-moga aja nih bisa menang ya.
Lagi 8 orang, Faris, Indo kayaknya tuh ya. Ada orang Indo lah ya, aslinya ya. Orang Indonesia kan pasti mungkin ketemu Indo lah yang dekat-dekat sama negara kita ya, pulau kita gitu. Dan map terakhir Honey Drop atau Over and Under. Oke, Over and Under ya. Apa Over and Under ya? Saya juga nggak terlalu musingin Over and Under. Semoga saja nggak mengalami kesalahan yang cukup fatal. Aduh, kena kan? Kesalahan kan, guys? Apalah ya, masih bisa ya. Oke, berfokus saja. Santai, santai, guys. Oke, okay, masih aman ya. Berenander sini. Oke, okay, kayaknya saya menang ya. Udah dapat 30 crown dah guys, udahlah. Jadi tinggal 30 round lagi, jadi dua pertandingan aja nih nanti kumainkan dan sudah tembus 92 ya kalau nggak salah tadi top global. Jadi saya incer top global dulu lah. Nah, top global ini lumayan penting ya, kalau top lokal saya sudah lumayan tinggi 25-an tadi ya. Oke, nambah 30, jadi seharusnya sih lagi 30 lagi saya bisa menyalip sampai 88 ya. Semoga saja mereka nggak main nih. Oke, saya nih oke. Oh, bener kan 90 lagi, 30 lagi saya masuk ke gini ya. Oke, kita langsung aja start ya. Yuhu, dapat spin goron ya, nggak apa-apa, santuy guys ya. Santuy, dipantuy. Yongling, Yonglek. Azura, waktu mau Azura lagi ya. Tadi dia di belakang saya Azuranya. Aduh Azura, kalau saya menang lagi mohon maaf ya Azura ya. Azura masuk top global kayak. Dan by the way ya guys, aku sampai lupa mau ngomong ini ya. Jadi sebenarnya ada tips yang gampang banget buat kalian masuk top global mungkin dalam beberapa hari, seminggu doang ya. Dan cara ini pun kalian harus mainkan mungkin sekitar 8 jam sehari itu. Aduh, freestyle dulu saya. Panjang sehari itu, jadi nanti di habis saya upload video ini saya akan kasih tahu caranya agar tips menang ya. Tips menang mungkin kalian sehari itu bisa dapat 100 crown ataupun lebih jika kalian niat mainnya sampai 100 kali, dan dijamin kalian setiap main bakalan menang terus ya. Jadi jangan lupa stay tune, jangan lupa di subscribe channelnya, aktifkan loncengnya, bisa like juga dan bisa share teman kalian ya guys ya. Thank you, dan kita tunggu nih lagi satu nih. Cepat masuk dong. Nah, itu mantul bro ya, itu loh mantul bro. Banyak skin bot ya, skin-skin lama ini. Oke, okay. Azura lolos ya. Dia ini tadi Azura belakang saya nih tadi pas match pertama ya. Ketemu lagi kita bisa Azura kayaknya barengan start ya. Tunggu lagi. Oke, okay, S ya. Apa? Ini kalau di S ini saya pengennya spawnnya itu di tengah-tengah, jangan di pinggir. Nah, di sini boleh juga. Nah, kalau pinggir kiri itu udah ambiar, guys. Udah nggak bisa bolong tembus gitu. Nah, udah nggak bisa bolong gitu ya. Oke, udah pertama nih harusnya ya. Kalau ini final sih saya seneng banget, guys. Karena saya di sini senang finalnya ya. Apalagi solo ya. Enak di sini finalnya solo, guys. Mau tembus kan? Tembus. Woi, tembus guys. Sudah gigi saya di sini ya. Jadi Azura kayaknya lolos juga. Eh, mana nih Azura nih? Saya pengen lihat Azura nih. Jadi mode spectate kali ini kalau kita udah mati juga bisa spectate. Oh, ini Azura nih. Azura lolos ya. Oke. Kita akan tunggu nih Azura nih. Ayo cepat lolos semuanya. Cepat lolos. Yap, sudah lolos semuanya. Jadi tinggal 8 orang lagi, dan sekali lagi aku ingatkan yang belum subscribe, subscribe dulu coy ya. Nah, di sini aku akan membahas tentang game-game multiplayer Android maupun PC yang bagus banget dan recommended banget buat kalian yang lagi luang waktunya berenander. Oke, dua kali saya ketemu ini ya. Dua kali ketemu Azura. Azura, apakah kamu bisa membalaskan dendammu? I don't think so ya. Sabar ya Azura ya. Oke. Okay. Oke, okay. Well done Firdaus. Well done Firdaus, apakah tadi ada? I don't know juga. Kayaknya ada juga sih Well done Firdaus ya. Azura, sabar Azura. Saya mau go dulu. Oke, okay. Azura di belakang saya lagi kayak ini. Mohon maaf ya Azura ya, kalau kalah lagi ya. Saya terlalu GG di sini guys. Oh, Azura, mana Azura nih? Saya tunggulah bentar ya. Mana nih, mau masuk nggak? Oh, masuk ya, Yongling ya. Maaf Yongling ya, saya menang lagi dan Azura tadi. Aduh.
Oke lah, thank you ya, kita lihat leaderboard kita kali ini. Dan mungkin gitu doang lah. Jadi tips triknya yang paling mendasar itu buat kalian yang ingin push trophy atau push crown, itu kalian sering main aja guys. Dan nanti aku akan kasih tahu tips tuh jalan pintasnya tuh. Cuma di sini kalau kalian pakai tips yang satunya lagi, nanti bakalan susah banget buat kalian bersaing dengan multiplayer lainnya atau teman-teman lainnya. Jadi nanti caranya itu akan melawan bot ya, dan caranya itu sedikit ya itulah berisiko. Jadi kalau kalian melawan bot ya skill kalian nggak naik-naik gitu aja sih, tapi bisa sebagai latihan juga sih. Oke, di sini kita cek dulu top saya nih. Mana nih, harusnya sih 88 ya. Wow, dia main juga ternyata guys ya. Nggak apa lah, 89, jadi trofinya sama, nggak apa-apa. Jadi sekian dulu lah videonya kali ini. Dan untuk top lokal seharusnya saya juga sama ya dengan tadi, 24 mungkin ya, maybe 24, oke 24 ya. Jadi Ina Asotrot nih sama barengan sama kita lah, dan selisihnya tuh lumayan banyak kedua-dua. Jadi thank you dulu videonya hari ini, dan nanti aku akan live streaming. Jadi jangan lupa kalian bisa nonton videonya, dan semoga saja kalian berhibur dengan video kali ini. Jadi segitu doang tips triknya tuh, yang penting kalian rajin main aja dan belajar skin-skin atau skill-skill terbarunya ya. Jadi di setiap updatean terbaru pasti ada skill terbaru bisa kita pelajari. Dan mungkin segitu doang videonya, dan see you di next video. Bye bye.